Ya saudara, berikut kita saksikan informasi haji 2022. Warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Saat ini kami sudah berada di Muzdalifah, kloter 05 BTH. Tepat tadi pukul 7 atau pukul 19 waktu Arab Saudi, bus pertama yang mengangkut jamaah haji kloter 05 BTH bergerak dari Padang Arafah menuju Muzdalifah. Dan terakhir bus yang mengangkut jamaah kita dari kloter 05 BTH bergerak pukul 8 lebih 30 menit. Alhamdulillah semua jemaah yang diangkut ke Muzdalifah sampai dengan selamat tanpa kurang satu apapun. Berjumlah jemaah bersama petugas 447 orang. Sementara 2 orang dari jemaah kita mesti menjalani safari wukuf karena masih dirawat di Klinik Kesehatan Haji Indonesia. Alhamdulillah, di sini dapat kita lihat jemaah kita sedang beristirahat sampai menunggu datangnya tengah malam sambil mengumpulkan batu-batu yang akan dipergunakan untuk melontar jamarat nanti. Insyaallah lewat tengah malam nanti jemaah akan meninggalkan Muzdalifah untuk bergerak menuju Mina. Demikian laporan kami, Samsuatir Ketua Kloter Haji Abdul Hamid, pembimbing ibadah dari Muzdalifah Arab Saudi Makkatul Mukarramah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pemirsa, alhamdulillah saat ini kami berada di Muzdalifah. Jamaah kloter 6 BTH sedang mencari atau sedang memasukkan batu-batu untuk melontar jumrah. Karena dari awal telah disepakati bahwa jemaah kloter 6 BTH ini akan melakukan nafar sani, maka jumlah batu dipastikan minimal adalah 70 batu. Alhamdulillah keadaan jemaah, yaitu dengan jumlah 446 jemaah ditambah dengan 4 petugas kloter, maka jumlah total 450 sekarang telah berada di Muzdalifah untuk melakukan mabit. Dan insya Allah kalau tidak ada perubahan jadwal, maka setelah tengah malam nanti jemaah akan diberangkatkan ke Mina. Tampak di belakang kami jemaah yang telah mendapatkan dan mencari batu dengan jumlah minimal adalah 70 batu sedang beristirahat menikmati atau menunggu waktu jadwal keberangkatan ke Mina. Kami, saya Fahmi Wahyudi, Ketua Kloter 06 BTH melaporkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kali ini
saya Dr. Indrawan akan melaporkan kembali. Kami sekarang berada di Musdalifah untuk Mabit Musdalifah, dan samping saya sudah bersama saya ada jamaah dari Kampar, Pak Sakrawardi dan Pak Samsudin serta Pak Jalinus. Saya akan bertanya-tanya tentang bagaimana kesan dan pesan untuk di Arafah tadi. Gimana Pak Sakrawardi untuk di Arafah? Ya, kalau menurut kami yang pertama masalah pelayanan. Kami kira pelayanan sangat luar biasa. Setelah itu kami rasakan masalah makanan. Kalau masalah makanan, kami tidak kurang satu apapun. Cukup yang kami rasakan. Begitu aja. Kalau untuk fasilitasnya gimana, Pak Samsudin? Sesuai dengan yang kita ketahui pada saat ini, haji yang kita laksanakan ini adalah wukuf yang kita laksanakan ini kebetulan terjadi pada hari Jumat. Ini dalam satu pelaksanaan haji jarang terjadinya pada hari Jumat. Oleh karena itu kita wajib bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala, sebagaimana yang kita ketahui bahwa ini adalah haji akbar. Dan dalam hal ini kami merasakan satu hal yang istimewa sekali. Hasil yang kita tunggu selama 2 tahun, 3 tahun mungkin masuk ini adalah suatu hal yang sangat mengembirakan dalam pelaksanaan ibadah haji ini. Sesuai dengan apa yang disampaikan oleh kawan-kawan tadi, ini adalah haji yang istimewa dengan pelayanan-pelayanan dari segala sektor, baik itu penginapan tenda ataupun dari segi konsumsi. Tidak ada lagi yang harus kita komen lagi. Kami merasa puas dengan seluruh fasilitas yang kami nikmati. Okay. Barangkali ini saja. Okay. Ya, mungkin ada tambahan dari ketua rombongan Pak Zazuli untuk kesannya selama di Arafah tadi. Alhamdulillah, Masya Allah, kami dari Arafah cukup memuaskan. Fasilitasnya tidak kalah kayaknya dengan Haji Plus tahun-tahun yang lalu. Semuanya disediakan, baik itu kasur, bantal dan segala macamnya. Dari segi konsumsi tidak mengecewakan, 3 kali sehari semuanya ada disediakan oleh cateringnya ya. Ya, sementara ya. Itu aja. Oke, mungkin itu aja yang bisa saya laporkan dari Musdalifah untuk jamaah Kampar. Alhamdulillah sampai saat ini semua dalam keadaan sehat walafiat. Allahu Akbar. Ya, semoga tetap sehat sampai selesai ibadah haji kita. Amin. Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.